What's up men, gue Arif, balik lagi di channel Arif King. Nah, tiba saatnya untuk gue memberi full review sejujur-jujurnya tentang oli samping Castrol Aktif ini, teman-teman, yang low smoke ya, teman-teman. Dan okay, nggak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke pembahasannya, teman-teman. Dan kita mulai dari spesifikasinya, teman-teman. Nah, ini untuk harganya di online shop itu ada dari 30.000 sampai 40.000, teman-teman. Karena di sini macamnya banyak ya. Kalau untuk yang gua beli, ini kebetulan harganya ada di kasta paling tinggi yaitu 35 sampai 40.000-an, teman-teman. Sertifikasinya Jasu FC, material base-nya ini sintetik ya, teman-teman. Kemudian untuk data sheet-nya, nah ini gua sertakan di sini, teman-teman. Dan untuk oli Castrol ini, teman-teman, dia untuk satu produk saja berbeda negara, maka berbeda spesifikasinya, teman-teman. Makanya ini yang gua paling suka dengan Castrol, dia mungkin berusaha untuk membaur ya, apa beradaptasi dengan lingkungan setempat. Dan bisa kalian lihat di situ datasheet untuk oli samping Castrol Aktif Malaysia berbeda ya kan. Singapura berbeda lagi, kemudian ada UK berbeda lagi dan lain-lain. Itu kalau gua browsing di situ ada banyak banget, teman-teman. Jadi mesti teliti untuk cari datasheet yang pas dengan negara masing-masing. Kalau di sini gua ya Indonesia. Dan ini dia datasheet Castrol Aktif 2T Low Smoke yang versi Indonesia. Dan kalau kita pakai data ini sebagai acuan, artinya oli samping Castrol Aktif ini bukan diciptakan untuk pemakaian berat ya. Dia jadi hanya untuk pemakaian ringan, harian ringan. Karena bisa kita lihat di situ kinematic viscosity 100-nya hanya 7,2 dan flash point-nya hanya 92,5, teman-teman. Jadi dia bukan buat pemakaian jangka panjang sekali pakai yang lama gitu, enggak. Dia jadi hanya yang ringan-ringan aja dan hanya untuk RPM yang ya menengah ke bawah lah. Normalnya begitu. Tapi kalau memang terpaksa harus dipakai jarak jauh ya kan, ya bisa diakalin lah. Dengan cara ditambahin di tangki atau kita mainnya RPM-nya rendah, menengah ke bawah. Jadi usia pakai mesinnya itu lebih panjang, teman-teman. Dan ini adalah kondisi asap dan suara mesinnya ketika mesin baru pertama kali dinyalain, men. Ini baru dari parkiran ya, hujanan dan belum jalan. Ini masih basah joknya. Nih gua geber dikit nih. Asapnya lumayan banyak, tapi suara mesinnya masih adem, teman-teman. Untuk kondisi dingin ya. Tuh lihat asapnya banyak banget. Ya nggak banyak banget sih, lumayan lah. Untuk kondisi asapnya ketika mesin panas kayak gitu kan, bersih ya, bersih banget. Dan suara mesinnya memang agak berisik sih. Coba kita lihat kalau digeber ya. Jadi begitu, teman-teman, untuk spesifikasi dan cek asapnya. Dan kali ini kita masuk ke bagian test riding untuk skenario pemakaian harian, teman-teman. Sebelumnya gue pengen bilang bahwa hasil pengetesan ini hasilnya sangat subjektif ya, teman-teman. Bisa jadi yang ada di motor gue itu berbeda dengan yang akan kalian rasakan, teman-teman. Karena selain beda motor, beda spek ya kan, beda umur motor dan beda perawatan, itu semuanya berpengaruh. Tapi di sini gue pengen ngasih gambaran ke kalian bahwa seperti ini loh yang gue rasakan gitu, teman-teman. Kayak biasanya, teman-teman, gue ngetes pakai 3 skenario harian yang biasa gue lakukan, yaitu jalan santai, kemudian kena macet, dan kemudian jalan dengan RPM tinggi. Untuk skenario pertama itu buat jalan santai sama sekali gak ada masalah. Dan juga dia untuk starting awal ketika motor masih dingin itu enak banget, nggak pakai ngengkol bolak-balik. Jadi sekali kick starter itu udah langsung nyala, teman-teman. Jadi di sini enak banget buat santai. Dan yang kedua itu gua pakai macet-macetan ya. Ini gua rasa performanya mirip dengan Evaluk Pro, yaitu dia dari awal mesin kena macet sampai dia kelar kena macet itu kurang lebih setengah jam, itu nggak ada penurunan responsibility ya, teman-teman. Jadi mesin tetap responsif dan tenaganya nggak ngempos, dan itu menurut gua suatu nilai yang positif, teman-teman.
Dan kita masuk ke skenario ketiga, yaitu pemakaian harian dengan RPM yang tinggi, teman-teman. Ini terakhir top speed yang gua capai dengan oli ini ada di angka 90 km per jam, teman-teman. Dan di sini yang paling gua ingat adalah bahwa tarikan mesin itu untuk RPM tinggi itu cukup berat ya, teman-teman, berasa berat. Dan di RPM atas itu respon mesin juga udah mulai turun, teman-teman. Selain respons mesin yang udah mulai berkurang, itu yang paling gue catat selanjutnya adalah suara mesinnya semakin berisik, teman-teman. Dan itu sangat gak nyaman di kuping gue ya. Ingat, ini untuk RPM tinggi yang ditarik secara terus-menerus ya. Untuk kelebihan oli ini ada beberapa poin yang gue catat. Yang pertama, mesinnya mudah nyala. Yang kedua, tenaga keseluruhannya enak. Yang ketiga, buat jalan santai itu tenaganya lembut. Dan yang keempat, dia tahan panas. Maksudnya nggak ada penurunan performa walaupun habis dipakai jalan jauh atau macet-macetan. Tenaganya masih stabil dan respon mesin juga masih oke. Tapi itu bukan untuk RPM tinggi ya, jadi untuk RPM yang menengah ke bawah aja. Dan kemudian kalau bisa gua kasih perbandingannya, oli ini mungkin mirip dengan Evaluk Pro, teman-teman. Mirip dengan Evaluk Pro, tapi dia sedikit lebih baik menurut gua ya, sedikit lebih baik. Sedikit aja. Dan masuk ke poin kekurangannya, teman-teman. Ada dua poin yang gua catat. Yang pertama, suara mesin berisik kalau habis main di RPM tinggi. Yang kedua, tarikan berat untuk RPM tinggi. Gitu, kawan-kawan. Kesimpulannya, oli ini jelas bukan untuk kebut-kebutan ya men, karena dari spesifikasi ataupun hasil pemakaian itu bener-bener nggak enak buat ngebut. Jadi memang ya untuk harian ringan aja gitu, teman-teman. Gimana pendapat kalian? Barangkali ada yang udah lama pakai oli ini punya pendapat berbeda, tulis aja di kolom komentar, teman-teman. Gue pengen tahu. Thanks for watching dan sampai jumpa di video gue selanjutnya.